Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah, Nahmaduhu wa nasta'inhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Umayyudlilhu falahadiyalah Asyadu ilaha ilallah daulah syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhalazina amanu haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du <coughs> fa'ina astagal kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarul umuri muhdathatuhak wa kulla muhdathatin bida'ah wa kulla bida'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. al ikhwah wa syarul muslimin saudaraku rahimanillah wa ayakum ajma'in. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini. Tentu saja kita berharap kecintaan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya masukkan kita ke dalam jajaran ya ashabul yamin yaitu orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan kanan dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala <tuh> Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada Keluarga sahabat Dan tidak lupa kita sebagai umatnya Sampai kiamat kelak Baik kita uh, Masuk Pelajaran yang ke 229 Sembilan itu wasful jannah wasful jannah. Itu sifat sifat surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudaraku rahimanillahi waakum ajmain sebagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Ya, Ahlus Sunnah wal meyakini bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah ciptakan, dan abadi dengan keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini eh, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang surga dan neraka. Bahwasanya keduanya adalah makhluk Allah. Kemudian, yang kedua mereka sudah diciptakan, yang ketiga ya mereka kekal abadi bersama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka sebagai bentuk apa? keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga memiliki ya kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan oleh hati kita. Tidak pernah terlintas, terbetik sedikit pun juga di dalam hati kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah juga didengar oleh telinga, yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, ya di dalamnya. Ada <tuh> tuli ibadi, mala ainun wala uzunun samiat, wala ala kalbil bashar. Kita akan membahas tentang sifat-sifat surga pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas beberapa poin Poin yang pertama itu tentang uh, aroma surga. Kemudian yang kedua, pintu surga. Yang ketiga, orang yang pertama kali dibukakan surga untuknya. Yang keempat, yang manusia yang pertama masuk surga. Ya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas empat poin ini. Poin yang pertama tentang aroma surga Ingat bosannya uh, Surga dan neraka itu adalah termasuk Perkara-perkara yang goib Dan jika kita membahas Perkara-perkara uh, yang goib ya, Maka membutuhkan dalil Membutuhkan dah Dalil, tidak bisa dibahas secara Akal Tidak bisa dibahas secara Katanya-katanya, enggak ya, Tapi harus ada dalil Dan dalil itu dari Al-Quran Ataupun hadis Nabi SAW yang sahih dan wajib kita ya meyakini bahwasanya uh, selama hadis itu sahih maka itu adalah benar ya kabar dari as-sadiqul masduq yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam Adapun berkaitan tentang aroma surga Nabi sallallahu alaihi wasallam, uh, pernah menceritakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhumah Nabi sallallahu wasallam mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masyirati arba'ina aman dalam riwayat Imam Bukhari nomor 269 kata Nabi Wasallam siapa saja yang membunuh orang kafir mu'ahad orang kafir yang sedang dalam perjanjian lam yarih ra'ihatal jannah maka ia tidak akan mencium aroma sur surga wa inna rihaha tujadu min roti arba'ina aman karena sesungguhnya aroma surga itu dapat tercium dari jarak sekitar 40 ya 40 tahun 4 jalanan 40 tahun hadis nah, ini riwayat Imam Bukhari dari sini kita bisa ambil faidah dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya bahwasanya uh, surga memiliki aroma ya nabi mengatakan wa inna rihaha tujadu min roti arba'ina aman dari jarak 40 tahun saja aroma surga sudah sudah tercium. Ini menunjukkan aroma uh, ada apa? Surga memiliki aroma. Surga memiliki aroma dan para sahabat pun ketika masih hidup yang Allah Subhanahu wa taala ya sudah takdirkan masuk dalam surga ketika di perang Badar, ya ada seorang sahabat yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, demi Allah saya mencium surga dari balik ini." Di perang Uhud juga demikian, wa, demi Allah wa ya rasulullah saya mencium aroma surga dari, dari dibalik balik Uhud dan seterusnya, sehingga Allah takdirkan uh, sahabat tersebut pun meninggal dan ya Nabi kabarkan bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam sur surga Allah. Ini menunjukkan bahwasanya aroma apa surga itu memiliki aroma. Ketika <tuh> masih hidup saja Allah subhanahu wa taala sudah Ya sudah berikan kenikmatan itu kepada calon penghuninya, ya apalagi ketika di dalam sur surga, tentu saja aromanya sangat wangi, aromanya wangi yang tidak bisa dibayangkan oleh oleh pikiran kita. Allahu bishawab Kemudian eh, poin yang kedua tentang pintu-pintu surga, pintu-pintu surga Dalam masalah ini kita akan baca beberapa dalil. Yang pertama eh uh, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Kata Allah Subhanahu wa taala Jannatu Adnin, itu surga Aden. Yadkhulunaha yang mereka masuk ke dalam ke dalam surga Aden. Siapa saja wa man salaha min abaihim wa azwajihim Yaitu orang-orang yang soleh dari nenek moyang, ya, bapak-bapak, ya, azwaj, pasangan-pasangan, wa dan keturunan, anak cucu wal malaikatu yadkhuluna alaihim dan para malaikat masuk ke tempat mereka dari setiap pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum selamat salam sejahtera untuk kalian karena kesabaran kalian ya, selamat keselamatan semoga senantiasa tercurahkan kepada kalian yang telah sabar sabar dalam kehidupan dunia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan fani ma'uk badar maka langkah nikmatnya tempat tempat kembali tersebut yaitu surga Allah Subhanahu wa taala di sini Allah Subhanahu sebutkan tersebutkan bahwasanya jannatu adnin yadkhulunaha ya surga adan yang Allah Subhanahu siapkan untuk masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang soleh ya Nah, yang namanya masuk berarti ada tempat masuk. Namanya tempat masuk adalah pin, pintu. Di kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli Bahwasanya para malaikat masuk ke dalam surga, tempat-tempat orang soleh yang Allah tempatkan dalam surga dari setiap pintu. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu Allah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan memiliki apa? memiliki pin pintu. E, dalam yang kedua dalam hadis Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi s.a.w. mengatakan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhuminhu minhu waljannatu jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu jannata ala minal amal wa riwayatin min abwa bil jannati tsamaniyah dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi SAW mengatakan siapa saja yang bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Hamba Allah dan utusannya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya dan kalimat yang Al-Qaha ila Maryam yang disampaikan dilemparkan kepada Maryam dan ruh dari Allah subhanahu wa taala ya surga itu hak ada dan neraka itu hak ada maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ya sesuai amal yang dia lakukan dalam riwayat yang lain sebutkan dari pintu surga yang jumlahnya delapan dia boleh masuk dari mana saja yang dia suka, sukai. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Imam Muslim. Syahidnya di dalam uh, dalil ini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya, ya siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk salah satu uh, apa namanya fadilah atau keutamaan tauhid. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka merealisasikan tauhid meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya bukan Tuhan bukan anak Tuhan ini sekaligus bantahan untuk orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah ya Tuhan atau anak tuh anak Tuhan surga dan neraka adalah hakun ada ya meyakini bahwasanya tentang yang goib surga dan neraka itu ada maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia mati dalam keadaan demikian dalam keadaan beriman mengucapkan syahadatain bersaksi juga bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, surga dan neraka adalah hakun ada dan sudah diciptakan maka kalau dia mati dalam keadaan demikian Allah swt akan masukkan ke dalam sur surga maka nominal amal ya sesuai dengan amal yang dilakukannya dalam riwayat yang lain disebutkan dia akan dimasukkan ke dalam surga yang pintunya berjumlah delapan maka dia boleh masuk dari pintu yang mana saja yang dia su sukai subhanallah ini keutamaan orang yang mentauhidkan Allah dan beriman ya beri beriman kalau nah, subhanallah akan masukkan ke dalam surga syahid dari sini al al nabi saw sebutkan ada pintu surga yang jumlahnya berapa delapan pintunya ada delapan kemudian e dalil yang ketiga dalam masalah ini itu surga memiliki pintu itu riwayat Imam Abu Hurairah uh, Imam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi nafsu Muhammadin biadih inna ma baina misra'aini misra'ainin min masari'il jannah lakama baina makkah wa hajar au hajar wa makkah kata nabi saw dalam hadis abu hurairah lihat imam bukhari dan imam muslim demi jiwa muhammad yang berada di tangannya sesungguhnya ya jarak antara misroa ya, jarak antara dua daun pintu surga mabai nama kahwah hajar itu seperti jarak antara kota mekah dan hajar hajar itu nama sebuah kota di Bahrain ya bah Bahrain di Bahrain atau kata Nabi SAW antara Hajar dan Mekah berarti sangat besar sangat be besar ya kota Mekah saja sangat besar kota Mekah saja be besar dan daun pintu surga itu e, jaraknya seperti antara Mekah dan ya kota Hajar yang ada di Bahrain ya dalam hadis Sahal bin Saad disebutkan bahwasanya e, pintu surga itu memiliki delapan, delapan pintu 8 pin pintu Allahu a'lam bisok kemudian poin yang ketiga yang kita bahas adalah orang yang pertama kali dibukakan surga untuk untuknya ya tentu saja kita ambil dari hadis Nabi SAW riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang di oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aktsarun nasitan taba'an yaumal qiyamah. Ana aktsarun nasitan taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Ada di riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, "Aku adalah manusia yang paling banyak pengikutnya." Ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling banyak. Paling, Mbak? Banyak eh, ya, ranking kedua ada umatnya Nabi Musa alaihissalam yang Nabi S.A.W. pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya apa namanya ada Nabi pengikutnya hanya 3 sampai orang ada nabi yang pengikutnya hanya dua orang, ada nabi yang pengikutnya hanya satu orang, bahkan ada nabi lain sama Ahu Ahadun, ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Kemudian nabi S.A.W. ditampakkan umat yang banyak, kemudian kata malaikat Jibril itu adalah umatnya Musa. Kemudian setelah itu Nabi ditampakkan umat yang lebih banyak. Kata malaikat Jibril itulah umatmu. Dan di antara mereka ada 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. <coughs> Ini menunjukkan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak nanti pada hari kiamat. Dan Nabi berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya. Ya, kata Nabi SAW, Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi nikailah wanita-wanita yang penyayang, yang lembut, yang sabar, yang banyak anaknya yang subur. Karena aku akan berbangga-bangga nanti pada hari kiamat dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, Wa ana awalu man babal jannah. Dan akulah yang pertama kali mengetuk pintu surga tentu saja ketika diketuk di pintunya ia ya akan dibukakan ditanya man anta siapa anda aku adalah Muhammad kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kata malaikat penjaga ya aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali untukmu ya kecuali untuk untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas bin Malik yang lain riwayat Imam Muslim Nabi SAW mengatakan, Atiba baljan nati yau fa Fayakul khazin man anta Fakulu Muhammad Fayakulu bika umirtu la aftahu li ahadin qoblaka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Red Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Kata Nabi Ati babal jannah kiamah Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat Kemudian Kemudian Fa'astaftihu Kemudian aku pun minta untuk dibukakan pintu tersebut Fayakul khazin Kemudian penjaga pintu itu mengatakan, "Man anta? Siapa Anda?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya, Muhammad." Fayakul, kemudian khazin atau penjaga pintu surga itu mengatakan, "Ya, yeah, umirtu la aftahu li ahadin qablak. Kepadamu aku diperintah agar aku tidak membuka untuk seorang pun sebelummu." Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Bahkan beliau yang pertama kali mengetuk pintu surga. Yang pertama kali mengetuk pintu Ini keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita harusnya berbangga ya. Menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari Nabi SAW pernah mengabarkan Nahnul Akhirun al -awwalun. kita itu umat yang terakhir tapi masuk surganya duluan subhanallah karena Nabi wasallam yang pertama kali mengetuk dan apa masuk ke dalam surga kemudian pertanyaannya orang yang masuk setelah Nabi wasallam siapa ustad ya jawabannya adalah pada hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi wasallam pernah bersabda yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla al-aghniya' bi nisf yawmin wa huwa amin Dalam riwayat Imam Tirmizi dan Imam Tirmizi menilai hadis ini hasan sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum fakir dari kalangan kaum muslimin mereka akan masuk ke dalam surga ya qabla al-aghniya sebelum Orang-orang kaya masuk jaraknya binis fiaumin, jaraknya setengah hari. Setengah hari itu sama dengan khomsumi ati'am, wah wah ati ati'am, itu sama seperti 500 tahun di dunia. Kalau di akhirat setengah hari di dunia 500 tahun jaraknya. Iya orang yang miskin masuk terlebih dahulu daripada orang kaya. Kenapa? Ya orang miskin nggak punya apa-apa ketika dihisap, nggak ada yang mau dihisap, nggak ada yang dihisap, nggak ada yang dihisap orang miskin nggak punya apa-apa, tidak punya apa-apa, kasur itu pun kasurnya udah bolong-bolong, udah banyak apa namanya, debunya dan seterusnya, begitu juga apa namanya, eh perabotan nggak ada, nggak ada kursi, nggak ada kulkas, nggak ada perabotan-perabotan, ya tempat tidur dan kamar mandi, ya kompor pun nggak ada karena nggak ada yang dimasak. Saking miskin, miskinnya, makanya Allah mengatakan Allah miskin dan Orang miskin yang sangat miskin, zamat matrobah tidak memiliki sesuatu kecuali turob, kecuali ta, tanah saja, subhanallah. Ya, adapun orang kaya, ya barangnya banyak. Ya, rumah besar, mobil berjejer di garasi. Uh auditnya lama, auditnya lah lama. Dari mana kamu dapat ini? Dari harta yang halal atau yang haram? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasehululloh Hasanamata wal <tuh> Di dalam hadis sauban yang panjang Riwayat Imam Muslim juga disebutkan tentang uh, orang yang pertama atau manusia yang pertama kali masuk surga. Dan tentu saja orang yang pertama kali masuk surga setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala radhiyallahu taala anhu dan ini keutamaan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Sa'wan disebutkan Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, pernah didatangi oleh seorang pendeta Yahudi. Kemudian dia mengucapkan Assalamu Alaikum ya Muhammad. Semoga keselamatan atasmu, Hai Muhammad. Iya. Kemudian Sauban mengatakan, aku mendorong mendorong pendeta itu hampir-hampir terjatuh dia. Kemudian pendeta itu mengatakan, mengapa kamu mendorongku? Iya. Kemudian Sauban mengatakan, kenapa engkau mengucapkan wahai Muhammad? Kenapa tidak mengucapkan wahai Rasulullah? Maka pendeta itu atau himbar itu mengatakan, ya kami hanya memanggil dengan nama. Sebagaimana keluarga, keluarganya biasanya memanggil. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, namaku adalah Muhammad yang dengannya keluargaku Ya mereka memanggilku. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, uh, akhirnya dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku datang untuk bertanya kepada Wahai Muhammad, kata dia. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang membuat uh, kamu datang kepadaku dan bertanya kepadaku? Apakah sesuatu akan bermanfaat bagimu jika aku mengatakan kepadamu? Apakah nanti kamu akan masuk Islam kalau aku jawab pertanyaan kamu? kata pendeta tadi, aku akan mendengarkan dengan telingaku. Akhirnya Nabi SAW pun membuat garis di tanah dengan batang kayu yang dibawa, lalu mengatakan, bertanyalah. Kemudian orang Yahudi itu mengatakan, di manusia pada hari saat bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Di mana manusia? Kata pendeta tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, mereka dalam kegelapan di atas jembatan. Siapakah manusia yang pertama menyeberanginya? Kata Nabi SAW, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Subhanallah. Orang-orang fakir dari kalangan muhaji, muhajirin. Kemudian dia bertanya lagi, apa hadiah yang diberikan kepada mereka ketika masuk surga? Nabi SAW mengatakan, ujung hati ikan. Ujung hati ikan. Kemudian dia bertanya lagi, apa makanan mereka selain itu? Nabi mengatakan disembelihkan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya. Dia bertanya lagi, "Apa minuman mereka?" Nabi mengatakan, "Dari mata air yang disebut Salsabila." Kemudian pendeta itu mengatakan, "Engkau benar." Artinya, di sini juga terdapat ya kabar tentang surga di dalam Taurat. Dan pendeta, yang namanya pendeta baca ya, baca Taurat. Pendeta Yahudi Apakah Yahudi tersebut masuk Islam Allahul Iya. Makanya Nabi SAW sebelum dia bertanya mengatakan, Apakah kalau aku jawab maka jawabanku ini akan bermanfaat untukmu? Iya. Akhirnya pendeta itu hanya mengatakan, Aku akan mendengarkan dengan telingaku itu saja. Ya kemudian Nabi SAW pun membuat garis dan mempersilahkan dia ber, bertanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Ya manusia yang pertama kali masuk surga kata Nabi Sosam, Uridu alaiya awalu salah satinya nal jannah. Telah diperlihatkan kepadaku tiga golongan pertama yang akan masuk surga. Yaitu yang pertama syahidun, orang yang mati syahid. Wa afifun mutaafif, orang yang melihara diri dan tidak minta-minta. Orang yang memelihara diri dan tidak minta-minta. Wa abdun ahsana ibadatallahi wa nasoha lima walihi seorang hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk untuk tuannya untuk apa untuk tuan tuannya di sini Nabi saw kabarkan tentang manusia yang pertama kali masuk surga adalah orang yang mati syahid orang yang mati syahid tentu saja yang paling tinggi adalah ketika berjihad di jalan Allah dengan dengan senjata itu yang paling tinggi makanya Nabi sebut, sebutkan Salam Wa Zirwatu Sanamil Islam al Jihad puncaknya Islam itu jihad dan sebesar besar jihad zaman sekarang ya belajar belajar agama yang benar ya yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam kaum muslimin kembali kepada Islam yang benar sebagaimana dibawa oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam ya itu yang membuat mereka ketar ketir tuh Makanya gimana caranya supaya kaum muslimin itu jauh dari agamanya Kalau kaum muslimin bangkit belajar agama Islam dengan baik dan benar Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW uh, Mereka ketar-ketir Maka ini nasihat untuk kita semua Hai hey, saudaraku kaum muslimin Kembali kepada Allah Kembali kepada ajaran Nabi SAW yang murni Ya, kalau kita menginginkan apa namanya kejayaan kaum muslimin, kejayaan umat Islam, pertolongan Allah datang, tapi kok kita nggak mau belajar agama Islam? Ini gimana ceritanya nih? nggak mau belajar Islam, tapi pengen apa? Pengen supaya kaum muslimin jaya. Kaum muslimin itu jaya dengan ilmu, dengan ilmu dan dan amal tentu saja. Lihat bagaimana tiga generasi pertama dalam Islam zaman sahabat tabiin, tabiut tabiin, mereka bisa menguasai sepertiga belahan dunia dan itu disaksikan oleh sejarah. Bahkan sebagian musuh-musuh Islam menutupi sejarah-sejarah ini subhanallah supaya kaum muslimin tidak baca supaya kaum muslimin tidak kembali bangkit kalau kaum muslimin bangkit repot mereka iya bisa ketar ketir sejarah membuktikan mereka nggak pernah menang tuh lawan kaum muslimin iya dalam pertempuran langsung atau tidak langsung mereka nggak pernah menang sebelum bertempur saja mereka udah kalah kan begitu yang membuat kita menang adalah iman kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu i iman Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa masuk ke dalam surga dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan hisab pada hari kiamat. Allahumma hasibna hisaban yasiro dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat yang sedikit ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesalahan-kesalahan kita, aku lupa lihat zat 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 bihamdik zat ilaha zat 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 zat